Halo semua, selamat datang di channel Mas One ID. Banyak nih dari kalian yang bertanya, Mas, gimana caranya dapetin titel Sultan? Nah, di video kali ini Mas One akan membahas cara mendapatkan titel Sultan Dragones M Classic. Mas One akan jelasin step by stepnya. Nah, ini adalah tampilan atau syarat-syarat eventnya cuy. Harus punya titel Little Princess atau Prince, ada 2 Mount Great Legendary, ada set Weapon Glory, ada set Weapon Red Ink, dan juga ada set Weapon Radiant. Oke, kita ke pembahasannya ini. Pertama, kalian harus punya titel Little Prince atau Princess. Cara dapetinnya gimana nih? Beli di toko dewa bagian Momotaro. Oke, kita ke mall dulu cuy. Habis itu ke toko dan toko dewa. Nah, di sini ada bagian yang paling ujung ini Momotaro. Kalian klik aja. Nah, ini titelnya cuy. Ada yang P Attack dan juga Magic Attack. Kalian cukup beli salah satunya aja. Kedua, ada 2 Mon Legendary. Untuk kalian yang sudah memiliki naga, sepertinya bisa senyum-senyum nih cuy, karena bebannya sudah berkurang setengah. Cara untuk mendapatkan Mon Legendary, gacha Pandora untuk mendapatkan Mon Zandar Thunder. Nah, kini Mas Wan perlihatkan untuk monnya di menu gacha Pandora. Oke, nah ini cuy, seperti awan hitam yang ada petir-petir ini tipe Great Legendary. Habis itu, tuker koin Pestinel Voucher atau gift untuk mendapatkan Mon Kurama Kyuubi. Kalian ke menu mall, habis itu toko dan toko dewa cuy. Nah, di sini ada bagian Mon, kalian klik aja. Nah, ini kartu tuker Kurama Kyuubi. Ini ada 1200 Pestinel gift. Kalian cukup tukar aja. Oke, untuk tampilan monnya itu bisa kalian lihat di sini kan, di menu. Habis itu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada Kyuubi Great Legendary dan juga Awan Great Legendary. Oke. Ketiga, set Weapon Glory dan set Weapon Red Ink. Untuk kedua weapon ini terbilang gampang nih cuy. Untuk kalian yang main dari awal seharusnya sudah lengkap nih setnya. Kalian bisa membeli kepingan scrollnya lewat Mall Berlian bagian kostum. Kita ke menu mall, habis di Mall Berlian ke bagian kostum nih cuy. Nah, ini adalah set untuk Glory dan ini adalah set untuk Red Ink. Keempat, nah ini bagian pentingnya nih cuy, bagian paling pentingnya, set Weapon Radiant atau bisa disebut juga Dazzling. Seperti yang kita ketahui, untuk menukarkan set weapon rare itu membutuhkan 42 voucher atau scrollnya. Untuk kalian yang mau membeli set Radiant Scroll ini, kalian harus mengikuti event Alapayu. Nah, event di mana kalian harus selesaikan SDN Stage 2 dengan mode solo. Dan rewardnya pun mantep, seperti 3000 diamond, 3 biji unicorn shard, dan juga item legendary artifact hearts. Nah, itu adalah item untuk kalian membuka menu shop baru nih cuy, untuk kalian membeli Radiant Gold Scroll. Oke. Setelah dirasa semua syaratnya terpenuhi, kalian konfirmasi ke WA-nya admin yang sedang bertugas nih cuy, dan kalian akan mendapatkan beberapa reward seperti titel Sultan, Scarlet Throne Chair, dan juga Sultan Crown Headwear. Oke, gampang kan? Gampang banget. Ingat ya, eventnya hanya berlangsung 1 minggu saja. Jika di periode ini kalian tidak bisa atau belum bisa memenuhi syarat eventnya, silakan menunggu di periode selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan mengenai cara mendapatkan titel Sultan. Makasih semua telah mendengarkan sampai di titik ini. Jika ada saran, kritik, ataupun konten yang harus Mas Wan buat, silakan lempar di kolom komentar. Akhir kata, bye! Iklan dulu nih cuy. Sekarang Mas Wan membuka jasa Ragbear nih, atau Midman. Siap melayani transaksi game apapun, dari Dragones, Genshin Impact, Dota 2, ataupun Valorant, ataupun game-game yang lagi populer sekarang, dari game mobile ataupun game PC, Mas Wan siap bantu nih. Jadi tidak hanya Dragones ya. Jadi jika ada yang butuh bantuan, bisa langsung hubungi kontak Mas Wan di bawah, bisa lewat Discord ataupun nomor WA.
Terima kasih semua. Sehat selalu. Jangan semangat, tetaplah berputus asa. Bye.